Rumah dua lantai, hunian terbesar di wilayah Kota Bekasi yang kurang dari 10 menit ke GTO Bekasi Timur. Dan total unitnya tinggal 15 unit lagi dari 120 unit. Tonton video ini sampai selesai kalau nggak mau kehabisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan terpilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia kembali lagi ke perumahan islami terbesar di wilayah Kota Bekasi. Kalau secara akses ini udah enak banget lah, karena untuk belajar vila yang masih sangat aktif beraktivitas di wilayah Kota Jakarta ini hanya kurang dari 10 menit bisa ke GTO Bekasi ya. Betul, 8 nah, menit kurang lebih. 8 menit aja. Tim marketingnya udah ada di sebelah saya, ada Mas Rian. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, makasih nih sudah mengundang Rumah Halal Indonesia untuk mengupdate info terkini tentang perumahan islami terbesar di wilayah Kota Bekasi ya. Yang tadinya total unitnya ini ada 120 unit. Wow, Masya Allah, 120 unit. Dan per hari ini kita syuting, ini ternyata tinggal 15 unit terakhir aja. Tinggal 15 unit terakhir. Waduh. Dari total 120 unit itu ada berapa tipe yang ditawarkan? Kita ada 4 tipe. Yang pertama itu ada tipe The Spring. The Spring. Iya. Summer Breeze. Summer Breeze. Tabebuya. Tabebuya. Dan Sakura. Sakura. Iya. Wah, tipe yang terfavoritnya apa sih di sini? Kita tipe yang terfavoritnya itu di tipe Summer Breeze. Di tipe Summer Breeze? Tipe Summer Breeze. Oh, iya, iya, iya. Summer Breeze-nya tapi masih ada nggak nih? Sisa ada 6 unit lagi. Waduh, ya. Ini lagi tipe terfavorit, tapi kabar kurang menyenangkan ya. Ternyata sisanya hanya 6 unit lagi. Waduh, 6 unit terakhir. Jadi dari 15 unit, tipe Summer Breeze nih yang paling banyak ya. Masih betul, ada 6 ya. Masih ada 6. Nah, itu dia. Dan Brother Villa yang menghalalkan saat ini, insya Allah nggak perlu ragu-ragu lagi. Karena alhamdulillah, sampai hari ini kita syuting, sudah sebagian besar fasilitas umum yang dijanjikan sudah dibangun ya? Sudah dibangun. Alhamdulillah. Nah, itu dia. Emang ada fasilitas apa aja sih? Karena kita perumahan islami, kita lebih ke prioritas untuk sarana ibadah. Sarana ibadah. Seperti masjid dua lantai. Maka itu udah ada masjid dua lantainya. Sudah ada masjidnya dua lantai. Sudah aktif ya? Sudah, alhamdulillah sudah aktif. Alhamdulillah. Ya, lalu? Kita ada program tahfiz Quran. Oh, ada program tahfiz untuk warga Quran di sini? Iya. Waduh, Masya Allah. Untuk fasumnya itu kita ada sarana olahraga di belakang. Oh, iya. Ada sport center-nya ya, ceritanya center. Ya. Kita masih progres. Masih progres. Oh, pengecoran. Oke, oke, oke. Untuk taman bermain anak-anak juga ada. Kids playground-nya udah ada. Lalu one gate system one seperti gate ini. System. Post security juga sudah berjaga. Sudah bahkan berjala. Ini ada automatic gate-nya ya. Automatic gate. Nanti masing-masing warga di sini akan memiliki kartu masing-masing dua kartu. Punya akses kartunya, ya. Jadi benar-benar eksklusif banget, nggak semua orang mudah masuk. Akhirnya benar-benar terjaga keamanan dan kenyamanan ketika Brother Sister Villa udah menghuni di perumahan islami terbesar. Betul, di wilayah Kota Bekasi ini. Selain itu juga untuk menambah keamanan dan kenyamanan, adanya CCTV lingkungan ya kalau nggak salah ya? Adanya CCTV lingkungan. Adanya CCTV lingkungan. Iya, jadi benar-benar... sosialisasi. Nah, itu dia. Jadi benar-benar ketika kita melepaskan anak-anak kita main di lingkungan sini, tetap masih berasa tetap nyaman ya? Terjaga. Iya, terjaga, karena... terpantau oleh CCTV lingkungan. Betul, nah, makanya sekali. Nih, enak banget lah pokoknya. Dan yang paling menarik biasanya kalau tinggal di perumahan islami yang tetangga-tetangganya jelas memang dikhususkan untuk umat muslim ya? Betul. Ya. Insya Allah, lingkungan islami yang selama ini kita impikan bisa kita wujudkan di sini. Ini sekarang kita berada di depan rumah yang tipenya tadi Tabebuya namanya ya? Iya, sebelah kiri kita ini adalah Tabebuya. Tabebuya. Yang sebelah kanan itu adalah The Spring. Ini adalah The Spring. Betul. Ini adalah tipe terbesarnya? Tipe terbesar, luas tanahnya 72. Wow, 72 dan bangunannya juga bangunannya kayaknya besar ya? Bangunannya luasnya 60. 60 ya? 60. Memiliki 3 kamar tidur. 3 kamar tidur di lantai atas dan 2 kamar mandi lantai atas dan lantai bawah. Wah, jadi di layoutnya asik nih. Di lantai 1 itu nggak ada kamar tidur sehingga lebih leluasa, memberikan kesan yang lebih lega ya. Betul sekali. Itu dia. Nah, ini untuk tipe terbesarnya nih, Tabebuya. Tabebuya ini masih ada nggak?
Tabebuya ini masih ada 5 unit lagi. 5 unit lagi? 5 unit lagi. Wah, ya. Jadi silahkan dipilih nih. Makanya nih, sambil nonton ini silahkan sambil hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi kami agar Better Villa bisa sambil colek-colek pasangan, colek-colek orang tua untuk ngajak mereka survei ke sini. Karena tinggal sedikit-sedikit banget di setiap tipe unitnya ya. Betul sekali. Ini Tabebuya yang tipe terbesarnya harga mulai berapa kalau sekarang? Di 1,2-an. 1,2 miliar ya. Dan posisinya juga kalau nggak salah tinggal yang ada aja ya. Betul posisi sekali. Unitnya ya. Ya. Nah ini yang di depan playground udah laku ya? Alhamdulillah ini sudah sold out. Waduh. Dalam proses pembangunan pondasinya. Masya Allah ya. Makanya dari tipe Tabebuya ini 5 unit terakhir. 5 ya benar ya? Tinggal yang 5 unit. 5 unit terakhir. Betul. Silahkan dipilih. Disesuaikan dengan rencana anggaran dan kebutuhan masing-masing. Dan sebelahnya ini tipe The Spring, ini tinggal satu unit. Tinggal satu unit. Ini tipenya adalah ini ya, Mezzanine. Oke. Okay. Ya. Ya, memiliki dua kamar tidur plus mezzanine. Kamar tidur dan mezzanine. Wah. Luas tanahnya 72. Luas tanahnya 72. Jadi luas tanah yang diberikan di sini ini udah lebih dari standar lah. Standarnya kan apalagi kalau rumah-rumah sekarang ya ada yang 50 bahkan. 50, iya. Kalau di sini rata-rata mulai dari 60-70 sampai 72. Wah, ya. Jadi udah oke lah, apalagi desain-desain rumahnya juga cakep-cakep kok. Tapi untuk yang butuh luas tanah lebih luas lagi, kita masih ada stok untuk yang hook. Oh, hook masih ada? Masih ada. Waduh, ini buruan nih ya. Kalau nonton kali ini kedapetan masih ada informasi hooknya, buruan deh. Saya mau yang hook, makanya buruan hubungin sekarang. Betul ya. Sekali. Nah, itu hook untuk tipe apa? Untuk tipe Tabebuya. Oh, Tabebuya? Iya, sisa satu. Oh, okay. Oh, maaf, sisa dua. Untuk luas tanahnya 82,1. 82? Iya. Dan? Dan luas tanahnya di atas 100. Wih, luas tanahnya di atas 100 dan 80 yang dan satu 80. Lagi. Tapi di hook? Di hook. Wah, udah. Hook dengan luas tanah 70 aja udah enak banget ya. Seperti di video kita sebelumnya dengan luas tanah 75. Tapi kita bisa dapat seperti dua view, depan dan samping. Betul sekali. Ya, ya. Apalagi ini 80-an. Betul. Dan 100 lebih ya, lebih dari 100. Jadi lebih ya, lebih lega dan dapat view-nya tuh bisa dua, depan dan samping. Betul. Nah, kalau di sebelah kanan kita ini saat ini adalah tipe Summer Breeze. Nah, ya. Ini adalah yang terfavorit ya. Iya, betul. Ini luas tanah 60. Bangunannya 53. 53 memiliki 3 kamar tidur. Oh, 3 kamar tidur 3 ya? 3 kamar tidur. 2 di lantai atas, satunya di lantai bawah. Dan 2 kamar mandi. 2 kamar mandi. Oke. Ini harganya mulai berapa? Ini harganya mulai di 1055. 1055. Wah. Untuk cash kerasnya ini di 900-an. Oh, untuk cash crush-nya? Betul sekali. Wih, berarti masih bisa di bawah 1 miliar nih ya. Karena pertama kali kita datang ke sini untuk tipe ini tuh dulu kalau nggak salah dibukanya di awal masih di harga 700-an ya? 700-an. Dan inilah dia ya, makanya kalau semakin di nanti-nanti beli rumahnya harganya jelas semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Nah, cuman kelebihannya adalah sudah terbukti harganya bisa cepat dengan melesat karena memang secara lokasi ini bisa dikatakan cukup premium untuk di wilayah Kota Bekasi ya. Betul sekali. Karena ke GTO Bekasi itu kurang dari 10 menit. Ya, sangat strategis sekali. Sangat karena strategis. Berada di bibir Jalan Raya Barin, Mustika Jaya, Bekasi Timur. Untuk akses ke Jalan Tol Bekasi Timur itu kurang dari 8 menit. Untuk ke LRT kurang lebihnya. Oh iya, LRT dekat situ juga. Kurang lebihnya 10 menit. 10 menit. Untuk ke stasiun KRL Bekasi Timur kurang lebihnya 15 menit. 15 menit. Wah, jadi ini udah mendukung sekali lah untuk Better Villa yang masih sangat aktif beraktivitas ke wilayah Kota Jakarta, baik itu menggunakan roda 4 ataupun biasa menggunakan moda transportasi umum. Kalau udah semakin tertarik dengan perumahan islami terbesar di wilayah Kota Bekasi ini, buruan aja deh agendakan survei. Ya, kalau mau lebih mudah dan lebih murah dalam menghalalkan rumah-rumah di sini, silahkan hadir di event, di momen survei serentak ya. Betul sekali. Survei serentak di sini diadakan setiap weekendnya. Setiap weekend. Setiap weekendnya, ya. Atau kalau misalkan mau mendapatkan promo yang sangat spesial, silahkan datang di waktu yang tertera ada di sini nih. Nah ya, makanya nih silahkan langsung diagendakan, colek pasangannya, colek orang tuanya, colek juga anak-anaknya biar mereka bisa langsung merasakan asiknya bermain di sini. Dan nanti ada salah satu anak nih yang biasanya suka ikut kita syuting, ini udah menjadi penghuni di sini dan dia biasanya kalau ketemu sama anak-anak lainnya dia suka bercerita bahwa betapa asiknya tinggal di sini, betapa
terasanya nyaman ya. Betul sekali. Main sepedahan. Lalu dia bilang nggak ada anjing di sini. Betul sekali. Jadi nggak perlu khawatir takut dikejar anjing kalau misalkan lagi main atau lagi main sepeda. Wah, itu seru banget. Makanya ajak anak-anak juga nanti kesini. Apalagi kalau misalkan Belajar Villah berhasil menghalalkan pada saat survei serentak di waktu ini, ya. Karena di sana akan banyak sekali promo. Di antaranya ada apa aja? Ya, kita ada promo DP 0%. Ada DP 0%. Ya, Masya Allah. Betul. Dan kita bisa mendapatkan promo juga di free cicilan selama 1 tahun. Wih, ada free cicilan 1 tahun? Selama 1 tahun. Masya Allah. Gitu. Tapi kuotanya terbatas ya? Oh, terbatas kuotanya? Terbatas kuotanya. Wah, ada hanya berapa lagi, unit nih? Ada satu lagi promo yang menarik itu, jika untuk konsumen kita yang datang di hari yang sama, lalu booking di hari yang sama, akan mendapatkan voucher belanja sebesar 10 juta. Wih, Masya Allah. Itu kalau di total-total, promo yang akan Belajar Villah dapatkan nilainya bisa sampai ratusan juta rupiah ya? Ratusan juta rupiah. Kalau nggak salah waktu itu ada free biaya-biaya, apakah masih berlaku? Free biaya-biaya masih berlaku. Waduh, benar-benar. Ini ratusan juta rupiah, senilai ratusan juta rupiah promo yang akan Belajar Villah dapatkan. Makanya nih, pastikan hadir di momen di event survei serentaknya. Kalau misalkan ingin mendapatkan voucher belanja senilai 10 juta rupiah, ya, silahkan hadir lalu langsung pilih unitnya. Insya Allah Belajar Villah berhak mendapatkan promo voucher belanja senilai 10 juta rupiah. 10 juta rupiah itu udah bisa buat apa tuh ya, banyak ya, banget ya. Cukup dengan reservasi atau booking di 2,5 juta. 2,5 juta aja. Betul, bisa dapat 10 juta rupiah nilai voucher belanjanya. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja like-nya apabila Belajar Villah menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di-share juga nih ke orang-orang yang selama ini mencari hunian islami, lingkungan islami di wilayah kota Bekasi, yang lokasinya pun udah strategis dan premium sekali. Karena kurang dari 10 menit ke GTO Bekasi dan juga LRT Station Bekasi ya. Betul. Itu dia. Dan silakan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Belajar Villah tentang perumahan islami terbesar di wilayah kota Bekasi yang kita update kali ini. Mas Rian, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Halal Indonesia. Solusi halalkan rumah impian.